dilanjutkan dengan peninjauan rehab rumah tidak layak. Program RTLH rumah tidak layak ini Pak Sugio, yaitu anggarannya dari bantuan kasat ya sebanyak 20 juta. Bangunnya lebih dari itu ditambah lagi swadaya dari Kodim ya. Karena tambahin beli kasur dari Dandim, ditambahin lagi kloset dan sebagainya. Dan jelas itu program kasat untuk korem 121 Alam Bana Warnawai, korem yang berada di wilayah Kalimantan Barat itu dari Kodim ya.